One, two, three, four. Selamat datang di channel Ronsa MK. Kali ini kita akan mencoba Electrifying Sprite Elite for Post-Office Spine Protection. Oke guys, ini adalah salah satu alat untuk memudahkan pekerjaan kita, yaitu melakukan cat terhadap tembok. Bisa ada sebetulnya. Ini adalah spray gun Electrifying for electric fine for, dan ini di belakangnya ada sebagai bahasa Inggris, ini tegangannya up oleh kelihatan guys, tegangannya. Jadi kita akan unboxing hari ini. Oke, langsung saja kita unboxing guys. Kita unboxing. Aduh, sorry. Aduh, agak susah ya. Oke guys, ini unboxingnya. Oke, ini dia si barang spray gun. Kita lihat apa saja isinya cuy. Oke, ini apa nih bro? Ini mungkin sejenis untuk penyemprotan ya, untuk cas. Oke, ini kita letak sini dulu. Oke, kita lihat. Sebenarnya unboxing ini untuk kita berbagi info aja ya, karena info berbagi info itu indah. Dan ini ada buku petunjuknya. Yoi, kosong, gak ada lagi. Spray gun. Oke, sorry. Aduh, agak ribet nih. Oke, kita singkirkan dulu. Kita lihat, ini apa ini bro? Spray gun. Di sini warna merah, tapi ini warna kuning ya. Kita pesan dari kuning. Ini bisa kalian dapatkan di toko online, find spare spray gun ya. Tuh, kira-kira. Ini ternyata si plastik itu kan. Oke, ini dia si spray gun lah ya. Saya enggak terlalu ngerti bahasa Inggris soalnya. Jadi ini penampakannya ya. Di sini ada keterangan ya. Sekitar red 220 volt 20 sampai 230 volt. Oke, sorry. Di sini bentuknya PC mentap ya. Gak ada kendala. Ini ada selotan kabel. Ini langsung ke listrik ya, guys ya. Langsung ke listrik. Mantap ya. Lumayan mantap sih. Oke, kita spill ya. Kita spill dulu. Kita coba hidupkan. Jadi ini kali pertama ya kita coba yang seperti ini. Ini colokannya. Kita coba. Langsung hidup guys. Ada tombolnya. Ternyata suaranya lumayan keras ya. Oke, sini ada on off. Oke, kita coba. Kita coba ya. Cek apakah. Inilah kekuatannya kira-kira. Mantap ya, ini mantap untuk kita pakai di rumah ya. Untuk daripada pakai kuas cat, mendingan kita pakai yang seperti ini guys, supaya lebih praktis untuk pengecatan di rumah. Jadi ini ada tempat catnya. Kita spill dulu ya, saya juga kurang terlalu memahami. Kita spill sama-sama. Ini 800 mili kurang lebih 1 liter ya, 1 liter lah ya. Ini ada penyedotnya. Jadi ini kita isi cat kalau nggak salah ya. Kita isi cat, kita letak air. Kalau cat kayu kita taruh minyak, kalau kita cat itu kita letak campur dengan air ya kalau nggak salah. Kalau kita pasang seperti ini, jadi deh, tinggal dicat. Dan ini ada pengaturan di sini ya. Oke lah. Dan barang ini siap digunakan. Mantap ya. Oke guys, lumayan ya. Kita coba spill dulu si kepalanya ya, apakah bisa tukar.
Oke, bisa dilepas seperti ini. Bisa dilepas guys ya. Bisa dilepas ternyata. Ternyata seperti ini penampakannya. Ini tuh apa ini? Saya kurang tahu juga. Nanti kapan-kapan kita coba ya. Oke, sekian dari sering-sering hari ini ya. Udah lama gak upload video karena banyak kesibukan. Jadi untuk kali ini, dan mohon maaf untuk beberapa komentar itu gak sempat saya balas karena ya kita tahu sendiri ya, ada kesibukan lah sedikit. Jadi tetap saya balas, tetap saya like komennya, dan ini adalah alat mantap.